Dulu kita pernah berbagi rasa, kini kita hanya teman biasa. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Konser satu dekade sang kejora masih kita lanjutin hari ini. Dan sekarang saatnya kita reaksiin lagu yang dihafal oleh sejuta umat di Indonesia. Kayaknya bukan di Indonesia aja ya, di luar negeri juga pasti hatam banget sama lagu ini. Kulepas dengan ikhlas. Ini buat kalian semuanya yang ngikutin lagu ini atau ngikutin Lesti, pasti paham banget deh lagu ini seperti apa ya. Dan tanpa berpanjang lebar, langsung kita tuntunin aja. Wah, tuntunin, tontonin aja maksudnya. Lesti Kejora, kulepas dirimu dengan ikhlas. Ini sulingnya katanya Ansul ya. Makanya kan kayaknya waktu kemarin-kemarin aku pernah ngomong, ini sulingnya siapa, kok enak banget sulingnya. Dan Ansul kan memang terkenal banget. Suara suling yang dikeluarin sama Ansul tuh penuh jiwa banget. Entah kenapa ya, semua lagu Lesti itu kok aku tahu ya cerita di balik lagu itu saat kapan gitu. Padahal ibarat kata lagunya kan banyak banget ya. Tapi setiap misal lagu ini, oh iya nih momennya saat ini, oh ini momennya saat ini, aku tuh masih inget tahu semuanya. Aduh. 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 Selamat ku ucapkan padamu. Ini di otakku tergambar tuh klipnya seperti apa waktu itu. Aduh, diseret-seretnya enak banget. Semoga Tuhan jagakan nene. Da 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 da. Ini Queen of Penjiwaan sih, memang Queen of Penjiwaan. Kalian dengerin bagian. Itu alunannya enak banget. Aduh. Pat, semoga engkau dan dia. Setiap setiap kalimat yang diucapin sama Lesti itu pasti akan ada penekanan-penekanannya. Dinamikanya benar-benar bermain banget.
Itu apa yang terjadi? Ada apa yang terjadi di sana? Aduh. 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 Aduh, enak banget. Aduh, enak banget. Dulu kita pernah berbagi rasa. Aduh. Aduh. Mampus. Improve-nya. Ah, dinamikanya. Kalian bisa dengar kan, keras lembut yang dinyanyiin sama Lesti. Di part ini kentara banget, kelihatan banget. Ampun aku. Ampun, sumpah ini enak banget. Ampun, ini enak banget. Yes. Aduh, setuju aku apa kata Lesti. Aduh. Aduh. Aduh, enak banget ini. Aduh, gila, hanya teman biasa. Aduh. Mampus gak tuh improve-nya. Ini suara orang ini terlalu sempurna buat aku, benar terlalu sempurna buat aku.
Si Lover Best. Si Lover terbaik. Memang suaranya Lesti ini tadi aku bilang terlalu sempurna. Indahnya dapet banget. Jadi mohon maaf ya kalau aku mungkin banyak konsentrasinya, bener-bener pengen denger sama nonton videonya. Sampai lupa aku interaksi ke kamera ke kalian semuanya. Memang seenak itu suaranya Lesti di lagu ini ya. Bukan lagu ini aja deh, ibaratnya pake warna aja aku pengen nangis dengan saking enaknya dia nyanyi. Tapi kita ngebahas lagu ini ya. Ini enak banget. Padahal lagu ini juga tau lah aku gimana lagu ini gitu, sering nyanyiin juga gitu. Tapi kayak pas Lesti nyanyi tuh aku kayak pengen dengerin aja. Setiap kata-kata yang diucapinnya, setiap kata-kata yang dikeluarkannya, dinamika yang dimainin sama Lesti, improve yang dikeluarin sama Lesti, aku tuh benar-benar pengen menikmati semuanya, benar-benar. Apa yang aku lihat? Kalian mungkin tadi lihat aku agak cengok sedikit gitu tuh ngeliat video, benar-benar yang oh my gosh. Enak banget ini, enak banget ini. Tapi aku lupa lihat ke kamera gitu, lihat ke kalian. Karena jujur li terhipnotis banget sama suaranya Lesti tadi. Sama penampilannya nyanyi lagu ini yang benar-benar bikin aku yang aku benar-benar menikmati banget. Asli aku menikmati banget. Ini aku udah gak tahu udah video keberapa nih aku ngerasi videonya Lesti. Masih ada apa enggak ya video yang belum aku reaksi nih? Aku lupa beneran, asli aku lupa. Masih ada apa enggak video yang mungkin aku hutang nih yang belum aku reaksiin? Kalian semuanya yang tahu nih ada video apa yang kelewat, boleh komen di bawah, bang video ini, bang video ini ya, tolong ya, tolong, tolong, tolong ya. Tapi sebelum itu, bolehlah subscribe channel ini, loncengnya nyalain dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.